Sebagai Majelis Rakyat Papua. Jangan masa DPR MRP kalah dengan DPR Provinsi. Majelis Rakyat Papua menyuarakan setiap hati rakyat Papua. Posisi itu pertama. Yang pertama. Yang kedua, kalau Otsus tidak bisa lanjutkan, kenapa harus evaluasi? Nyata-nyata tidak sukses kan? 20 tahun terus baru mau cari data dasar, cerita dari mana ini? Cerita dari siapa? Kalau data yang Bapak mereka masukkan ini semua data yang sangat luar biasa hebat, tetapi ini bukan dari rakyat. Data ini dari instansi terkait. Otsus membiayai 3 tunggu utama, maka kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, kemudian infrastruktur dasar dan lain-lain yang mendukung 3 item inti itu. Bapak dong tolong perhatikan, bedakan 2 kuesioner. Kuesioner yang pertama adalah untuk instansi terkait bertanggung jawab yang menerima dana Otsus setiap tahun.